Membuat web sederhana bersama saya, Wirya Saputra. Kita akan membuat proyek web seperti ini. Apa yang akan Anda pelajari pada pembuatan proyek ini? Ada dua materi yang akan Anda dapatkan, yaitu CSS dan juga HTML. Untuk materi HTML, kita akan belajar tentang heading, paragraf, link, image, block, dan inline block, serta div dan span. Sedangkan untuk CSS, kita akan belajar tentang selector, margin, padding, font replacing, dan formatting. Kemudian, kita juga akan belajar background, dan yang terakhir adalah border. Sekarang, apakah Anda siap untuk membuat website? Selanjutnya, cara membuat heading pada HTML.